Halo teman-teman semua, sebelum videonya dimulai, ayo dikasih like dulu ya. Dan ternyata dari semua orang yang menonton video aku, hanya kamu saja yang belum subscribe. Iya, kamu. Ayo subscribe aku teman-teman, biar aku semakin semangat lagi untuk membuat video-videonya. Oke, makasih teman-teman. Semuanya berbaris ya, karena ada orang tua yang mau mengautopsi kalian. Apakah aku akan terpilih? Waduh, jangan sampai aku kepilih ya. Aduh, jangan aku juga deh, takut banget. Istriku, kira-kira kamu suka yang mana nih istriku? Sebenarnya aku suka yang pink, tapi karena dia bertantu, agak ngeri juga ya kalau aku disuntuk. Ya udah deh, kita pilih yang coklat gimana, Pak? Yang coklat ya. Oh iya ya, udah deh. Mbak, aku mau pilih yang warna coklat ya. Baiklah Udin, kamu terpilih ya. Ini adalah orang tua baru kamu. Yeay, aku kepilih nih. Hore. Wah, momen Julietku. Akhirnya kita masih bisa bersama. Iya nih, kita kan udah berjanji kalau kita harus selalu bersama, Tun Romeoku. Oh, momen Juliet. Oh, Tun Romeoku. Ingat ya, kalau suatu hari nanti aku diadopsi, kamu harus membawa aku pergi dari tempat ini. Oke. Anak-anak, ayo baris lagi. Ini ada yang mau adopsi. Waduh, Mon. Sisa kita berdua. Aduh, gimana ini? Sepertinya hari ini akan menjadi hari di mana kita akan berpisah ya. Iya nih, aduh aku takut banget, Tun. Ingat janji kamu ya, Tun. Semoga mereka tidak suka dengan kita ya. Iya. Ayo, Pak Mu. Silakan memilih. Ngomong-ngomong, ini cuma sisa berdua aja. Babe, gimana menurut kamu, Babe? Ada yang kamu suka nggak dari dua anak ini? Waduh, gimana ya? Aku kayaknya kurang suka. Ya udahlah, kalau tidak suka ya ya udah nggak apa-apalah. Wah, Mon, beruntung Mon, kita tidak terpilih hari ini. Iya nih, aku senang banget. Akhirnya kita bisa bersama lagi ya. Ya. Tunggu. Setelah mereka tertawa, aku sepertinya lebih suka yang warna pink. Lucu banget, Pak. Iya juga ya. Tadi mereka kelihatannya seperti orang tua yang sudah meninggal ya. Sekarang mereka terlihat ceria banget. Iya betul, yang warna pink aku suka ya. Mbak, tolong panggilkan yang warna pink itu ya. Oke, Mamon. Kamu hari ini diadopsi ya. Ya ampun, Mon. Kakak, kamu terpilih. Iya, aduh. Gimana nih, Tun? Aku gak mau. Ayo, Mon. Sekarang ya. Cepat, udah dipanggil. Ayo sini, anakku sayang. Tun, tolong. Oh, tidak. Momon. Oh, iya. Aku baru ingat. Aku sudah berjanji. Aku harus menolong dia. Ayo, Mon. Turun, Mon. Kita pergi dari sini. Let's go. Oke. Yuk. Cepat. Ya, aku akan bawa kamu ke sebuah tempat. Aku tahu ada sebuah tempat yang bisa membawa kita menjadi orang dewasa. Ayo. Aku yakin kita pasti bisa ke sana. Let's go. Yuk, Tun. Aku ikut ayo, kamu. Ayo. Nah, di sini nih, Mon. Ini adalah tempat kita bisa menjadi tua dengan cepat, Mon. Oh ya? Gimana caranya? Nah, kamu kan lihat kan, sekarang barang kita ini adalah bayi kecil. Dan kalau misalnya kita lihat di depan sini itu banyak sekali mainan. Nah, ini adalah pulau yang sangat ajaib loh. Kalau misalnya kita ambil mainan ini dan kita jual ke sana, kita bisa menjadi tua dalam sekejap. Kalau kita udah menjadi remaja, kita bisa bersama nih, Mon. Wah, aku mau. Nah, ayo. Kita ambil ini semuanya. Yuk kita ambil, kita koleksi semuanya. Let's go. Wih. Iya, tapi Tun. Kenapa kepalaku botak di sini ya, Tun? Karena kalau kita masuk ke dalam pulau ini, kita kembali menjadi bayi lagi, Mon. Begitu. Ya. Ayo kita ambil. Ya ampun, kalau begitu aku lambat sekali ya. Ya udah deh, aku pakai cheat. Aku pakai ini, Bunny. Equip. Sama ini ya,
akui. Nah, Mon, aku punya binatang ini loh, Mon. Ih, jadi cepet. Iya, aku mau. Gimana caranya, Tun? Kamu kalau sudah kumpulin mainannya, kamu jual di sini, Mon. Nah, setelah kamu jual, kamu bisa dapat uang dari sana, Mon. Oh, begitu. Nah, kalau sudah dapat, kamu bisa ambil ini. Ini ada egg nih. Kamu tinggal buka. Di sana banyak teman-teman yang lucu. Oke. Aku mau ambil dengan cepat nih. Begitu, Mon, cara kita supaya bisa tua dengan cepat. Tapi aku gak mau jadi engkong-engkong gara-gara ini. Ya tenanglah, tidak akan jadi engkong-engkong kok. Kan kita jadi remaja, habis itu kita akan menikah ya. Ya ampun, menikah dengan Tun, guys. Aduh, pusing-pusing. Ya ampun. Oke, sekarang saatnya aku jual. Yeay, Mon, aku sudah menjadi dewasa nih. Ayo, kita menikah sekarang, Mon. Aku masih bayi loh, lu mau jadi kriminal loh. Iya juga ya. Kalau begini ntar jadi pedofil ya. Udah nggak jadi deh. Ya udah buruan ya, Mon ya. Buruan dewasanya, Mon. Jangan lama-lama loh. Aku takutnya ntar aku cepat meninggoy. Oh ya, meninggoy aja nggak apa-apa. Nanti aku kasih bunga kok. Ya ampun ya, guys. Ini ya, ternyata si Julietnya begitu, guys. Ayah. Oke, dalam sekejap aku sudah menjadi orang dewasa, guys ya. Kira-kira si Momon udah jadi apa nih? Halo, Mon. Masih bayi buntet. Ya ampun, masih bayi dia, guys. Oh no. Ya udah, kira kita udah banyak sekali ini duit kita. Kita langsung jual saja ya. Oke, let's go. Puing. Mon, sini, Mon. Aku bentar lagi seperti mau meninggoy daripada kita nggak keburu menikah. Ayo menikah yang sekarang. Nggak mau. Kamu bukan Romeo aku lagi. Tinggalkan aku. Ayo, Mon. Oh, Julietku. Ayo sini. Ayo. Polisi, Pak Polisi. Ya ampun. Oh, ternyata si Momon gak mau sama aku, guys. Ya udah deh, kalau gitu kita harus menjadi bayi kembali ya. Ya udah deh, kita di sini deh. Kita jadi bayi kembali. Let's go. Ayo, Mon. Halo, Momon. Kamu lihat, aku udah jadi bayi kembali loh, Mon. Oh iya. Kalau kayak gitu, oke. Kita akan menikah ketika dewasa. Kongkong batal. Kalau nggak sekarang aja deh, Mon. Mau nggak sekarang aja? Ya ampun, lu masih bayi mau nikah. Ya udah. Kalau begitu, kita kumpulin lagi mainan kita. Yeay. Alangkah baiknya, Mon ya. Kalau kita bisa dapat uang cuma dengan mengambil mainan saja, Mon. Iya, aduh, itu seneng banget deh. Iya, cuma masalahnya adalah kok kita bisa besar ya dari makan mainan ini ya? Dari mana sih itu gizinya? Aku bingung. Mungkin mainan ini adalah kue ya, Tun. Jadi kita makan kue ini. Oh gitu ya? Ternyata kamu suka makan mainan ya, Mon ya? Ini kuenya bentuk mainan loh. Lu aneh-aneh aja loh ya. Hanyi-hanyi. Ya ampun. 2 days later. Tun. Ayo, sini. Apa? Kenapa? Lihat, aku udah berubah nih jadi begini. Ayo kita nikah. Wah, kamu ini oma-oma loh. Aku mana mau sama oma-oma. Aku mau yang cantik-cantik, yang masih body-bodinya seksi. Gak mau. Tapi tunggu. Aku coba masuk ke dalam sana. Mana tahu aku juga berubah sama gitu ya. Ayo, bentar ya. Aku coba dulu ya. Bentar. Iya. Kita tes. Ya ampun. Oh iya, yuk. Enggak mau ya. Aku udah berubah ganti nih. Enggak mau. Enggak mau, lu kabur dah. Kabur. Ya ampun. Guys, tolong guys. Ada oma-oma yang kejar aku, guys. Tidak, aku tidak mau sama oma-oma. Aku mau kabur. Ya. Kita mulai dari awal ya, Mon ya. Oke. Kita dari awal lagi, jadi bayi lagi. Kita cari sampai yang paling tepat ya, Mon ya. Oke. Oke. Ya udah, yuk. Harus bekerja keras supaya bisa cepat menikah dengan tadi yang ganteng-ganteng itu. Nah, iya ya. Nah, ayo jadi wanita seksi ya, Momon ya. Iya, nanti aku jadi oma-oma wayau. Oma-oma wayau dong. Ya ampun.
Ayo, ayo kita ngambil-ngambil banyak mainan nih supaya kita bisa menikah dengan Momon. Tobat bro, tobat. Atun. Kenapa? Ih. Ya ampun. Si Momon sudah menjadi cantik. Dia sudah menjadi remaja. Ya ampun, aku juga mau supaya aku bisa menikah dengan dia. Yuk. Kita sekarang juga langsung berubah jadi dewasa ya Mon ya. Kamu tunggu aku ya Mon. Iya, ayo cepat. Aku enggak mau nikah sama orang botak kayak kamu tadi. Oke, bentar ya aku ambil lebih banyak dikit biar seperti kata kamu bisa wayau. Iya. Oke, udah cukup sepertinya ya. Ayo. Momon. Julietku. Nantikanlah aku. Let's go. Gak apa-apa lah ya, sekali-sekali gitu. Sekali-sekali loh Mon. Ya, kamu tunggu. Mon. 2 hours later. Oke. Mon sini Mon. Kamu berdiri di sini Mon. Kamu harus melihat perubahan aku ya. Kamu harus melihat aku berubah menjadi cowok ganteng buat kamu. Oke. Ya udah. 1, 2, 3. Yeay. Kok ini lagi sih? Wah, kali ini aku pasti bisa berubah jadi remaja juga. Ya udah, aku langsung ya. Bentar ya Momon ya, aku kumpulin dikit. Abis itu kita langsung masuk ke sana. Kamu lihat perubahan aku ya. Pasti kali ini kita akan bisa pergi dari sini dan kita akan mempunyai keluarga yang bahagia. Kita akan masuk. Yes. Wah, Mon, gila. Aku berubah menjadi ini Mon, kamu lihat. Ih, kita sama sekarang. Sama-sama warna merah nih. Gimana, aku ganteng gak? Iya ganteng sih. Tapi kalau dipikir-pikir, kita kan masih remaja. Ntar kalau menikah, gimana cari uangnya? Iya juga ya. Kayaknya ini umurnya sekitar 13 tahun ya. Begitu ya. Waduh, susah banget sih. Ya udah deh, yuk kita ambil lagi mainan ini deh. Mana tau abis ini kita berubah jadi dewasa ya. Iya. 2 days later. Mon. Kamu sudah berubah menjadi apa yang aku mau. Wow. Kamu sudah menjadi wanita dewasa, Mon. Iya, kamu masih anak-anak. Aku nggak mau. Mon. Bentar. Tunggu sebentar ya. Kali ini aku pasti bisa menjadi orang dewasa. Ayo, Mon. Sini ikut aku, Mon. Ayo sini. Kamu lihatlah perubahan aku. Kali ini aku tidak akan mengecewakan kamu. Kenapa? Karena aku memiliki 2 hamburger yang baru ini. Wow. Yang akan membantu aku menjadi orang yang ganteng seperti Jungko. Yuk, 1, 2. Oke. 3. Oke, Jungko. Apa lagi itu? Mon. Enggak tahu. 1, 2. 3. Ya ampun, kali ini kenapa aku berubah lagi menjadi kakek-kakek tua? Halo. Kamu maukah menikah dengan aku? Gak mau. Ayo dong. Kali ini memang aku kelihatan lebih tua, tapi aku tua-tua tapi kaya loh. Ya ampun, lu cari nenek-nenek kaya juga deh, dadah. Ya ampun, please deh. Ayo dong. Aduh guys, gimana nih guys? Aku kenapa berubah menjadi aneh-aneh terus ya? Kalau nggak tua yang biasa, tua yang kaya. Aduh, kita kenapa sih begitu? OMG. Oke, Mon. Kali ini kita masuk bersama-sama aja yuk. Gimana menurut kamu? Boleh. Ayo, yuk. Kita masuk bareng-bareng ya. Apa yang terjadi? Kita akan hadapi bersama. Let's go. 1, 2, 3. Go, Mon. Yuk. Wih. Mon, kali ini aku lebih berwibawa, Mon. Boleh ya, Mon ya? Tak mau, walaupun berwibawa tapi kecenggok sama aku. Ayolah, ini berwibawa ini. Ya ampun, please dah. Hai. Engkong itu. Kita harus ribet lagi, guys. Oke, kali ini kita bareng-bareng masuk lagi ya, Mon ya? Iya. Apapun yang terjadi, kita terima ya, oke? Iya, oke. Kali ini aku akan terima kamu apa adanya. Oke, let's go. Ternyata kita berdua menjadi oma-oma sama opa-opa. Iya nih, aduh. Akhirnya kita bisa bersama walaupun langsung tua. Iya nih, kalau begitu ayo kita menikah sekarang. Gimana?
Ayo, ayo. Yeay, asik, asik, asik. Oke deh guys, jadi kalian bisa ngelihat ya, akhirnya aku sama Momon itu bisa menikah ya. Tapi kita menikah dalam keadaan udah tua ya, udah bangkotan ya. Tapi yang udah gak apa-apa deh ya, daripada dari tadi si Momon menolak aku mulu, mendingan seperti ini ya, iya gak Momon? Iyalah, iyalah, suka kamu lah. Oke deh guys, jadi sekian dulu video kita pada hari ini. Kalau kalian suka, jangan lupa dikasih like dan subscribe ya. Kita akan berjumpa lagi di next video berikutnya guys. Bye-bye.